Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kaitan Marina Abramović dan Microsoft. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan aksi Marina Abramović yang membintangi iklan untuk HoloLens 2 Microsoft. Iklan tersebut menuai kontroversi karena dianggap menghadirkan pertunjukan mengandung unsur satanisme atau sering disebut sebagai pemuja setan. Sosok Marina Abramović bukan terbilang baru di dunia seni performance. Wanita kelahiran Belgrade, bekas Yugoslavia, pada tahun 1946 ini dikenal sebagai seniman performance yang fenomenal. Di usianya menginjak 73 tahun yang masih terlihat awet muda juga menjadi perbincangan media sosial, apakah karena efek adrenokrom atau bukan, masih kontroversial. Pada tahun 2014 silam, dia melakukan seni pertunjukan di Museum of Modern Art di New York. Sebagai artis pertunjukan, dia telah menusuk tangannya dengan pisau dan mengiris kulitnya dengan pisau cukur. Dia pun pernah telanjang bulat di atas es selama berjam-jam. Dia juga telah mengizinkan publik untuk mendorong, menyelidiki, dan menyiksa tubuhnya. Dalam pertunjukannya juga, ia mencampurkan air susu manusia dengan sperma segar dan darah menstruasi wanita. Dalam iklan terbaru Microsoft, mereka memakai headset yang mengajak pengguna melihat citra digital dengan dunia luar. Dalam video yang kini iklannya dihapus dari YouTube, sang seniman membawakan karya yang berjudul The Life. Saya percaya bahwa seni masa depan adalah seni tanpa objek. Ini hanya transmisi energi murni antara penonton dan seniman. Bagi saya, realitas campuran adalah jawaban ini, tutur Marina Abramović dilansir dari Art News Jumat 17 April 2020. Yang buat kontroversial juga, Marina Abramović belum lama ini bertemu Jacob Rothschild. Kita mengenal bahwa Rothschild adalah salah satu pendiri Illuminati. Illuminati didirikan oleh Adam Weishaupt yang didanai oleh keluarga Rothschild. Dalam foto tersebut, ia berpose di depan lukisan karya Thomas Lawrence yang berjudul Satan Summoning His Legions. Bagaimana teman-teman, apakah video iklan Microsoft yang dibintangi Marina itu hanya seni semata atau memang benar mengandung makna satanisme? Komen di bawah ya.